Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di game Free Fire Battleground. Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial sedikit ya. Ini cara yang paling baru dan terbaru ya. Ini hampir sama seperti yang sudah pernah saya buat videonya 2 bulan yang lalu waktu ada hujan inkubator ya teman-teman ya. Cuman ini ada sedikit perbedaan saja. Jadi untuk teman-teman yang baru mampir, yang belum tahu, yang belum pernah nonton videonya, bisa simak ya cara mendapatkan crate inkubator atau namanya tuh sniper box ya. Jadi setelah main itu kita bisa mendapatkan satu crate yang berisi gold sama tiket inku ya. Kalau kita nggak beruntung ya dapatnya gold, kalau beruntung bisa dapat tiket inkubator ya teman-teman. Jadi lumayan, itu rate-nya itu 14% ya. Jadi kemungkinan dari 100 crate itu bisa dapat 10 sampai 14 tiket ya. Lumayan buat spin inkubator, teman-teman. Oke, jadi caranya itu masih hampir sama ya kayak kemarin. Jadi kita harus main solo ranked ya. Solo ya, main sendirian. Jadi bukan main duo ataupun main squad ya. Bukan main CS rank juga. Kalau main klasik pun juga nggak bakal bisa, nggak bakal dapat crate-nya ya. Jadi harus main solo ranked sendirian teman-teman ya. Jadi solo ranked ini kita akan bermain selama minimal 3 menit ya. Nah ini caranya mengetahui 3 menit itu gimana bang? Masa iya kita harus pakai jam atau enggak harus lihat stopwatch? Kan ya kelamaan ya, ribet gitu ya. Dan kita kalau pakai cara ini harus siap-siap untuk minus ya ranknya ya. Di sini saya tuh ranknya sudah master kuning, turun sampai heroik bintang 5 hampir bintang 4 ini ya. Tapi nggak masalah ya, karena sudah dapat hadiahnya, jadi besok-besok bisa di push lagi seperti itu ya. Jadi caranya kita langsung main solo ya. Di sini main sendiri ranked ya, solo rank. Teman-teman bisa simak ya. Untuk skill petnya usahakan pakai untuk load out kita pakai ini ya, apa sih itu namanya, aduh lupa saya namanya, sama pakai Falco ya. Itu yang pakai apa load outnya itu bisa, kalau hidup lagi itu bisa dapat itu ya Thompson ya. Jadi di sini crate saya masih 60 ya, masih belum saya buka, baru dapat 60 ya. Ini memang caranya harus seperti ini ya, nggak bisa pakai trik push dog tag, jadi harus main beneran ya. Dan cara ini tidak akan beresiko apapun karena kita memang main sendiri dan mainnya tuh 3 menit ya. Di sini teman-teman bisa turun di mana saja, terserah mau di laut, mau di Bima Sakti, mau di factory. Yang penting itu kalian tuh mending ngendok saja ya, karena kalau kita barbar atau main bisa kill itu kadang keasikan, jadi nanti malah waktunya tuh malah kepanjangan gitu ya. Kita niatnya tuh waktunya 3 menitan saja ya, biar hemat waktu, bisa dapat cepat ya. Satu kali main bisa 3 menit sampai 4 menit tuh dapat satu crate ya. Jadi di sini teman-teman harus waspada ya, soalnya kalau kita main solo itu kalau ada yang mati sebelum 2 menit itu bisa hidup lagi ya. Tandanya itu love-love-nya itu masih kuning sampai merah ya. Kalau tandanya udah hilang itu berarti kita sudah nggak bisa hidup lagi, dan bisanya hidup itu hanya sekali saja ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang belum jarang main solo rank ya. Jadi di sini perbedaannya sama yang kemarin, kalau kemarin kan saat love-love merahnya itu udah hilang itu kan ini ya apa, sudah 3 menit. Tapi kalau sekarang itu 2 menit ya teman-teman ya. Nah cara mengetahui biar 3 menit itu gimana, yaitu dari arsenal ya, arsenal atau tempat loot, ngelut senjata yang bagus-bagus itu muncul dibukanya itu 3 menit lebih 15 detik ya. Jadi kita nggak bisa apa melihat dengan love-love itu ya. Kalau love-love itu dulu tuh kan 3 menit apa love-love-nya hilang. Kalau sekarang itu cuman 2 menit saja ya. Jadi kalian harus berhati-hati saat, nah seperti ini ya, ini kan love, lambang love-nya udah hilang, jadi kita nggak bisa hidup lagi. Kalau kita terbunuh saat
posisi apa sekarang itu nanti nggak akan dapat crate-nya, dan kita juga minusnya banyak nggak dapat crate ya. Jadi kita harus menunggu tulisan Arsenal dibuka ya. Arsenal dibuka itu menit ketiga lebih 15 detik. Kalau zona aman menyusut itu zona pertama kali itu 2 menit ya, bersamaan dengan lambang love yang hilang. Jadi kita harus memperhatikan itu ya, biar bisa hemat waktu ya, biar minimal 1 jam tuh kalau anggap aja 4 menit sampai 5 menit bisa dapat 12 crate ya, lumayan itu ya. Jadi daripada kalau main ranked biasa itu kan kita pasti sampai 14 menit, 10 menit itu kan lama ya. Apalagi main kelas squad rank dan juga main random itu pasti lama banget ya. Dan apa ya, kadang kita jengkel sendiri jadi males ya ngumpul. Nah, ini sudah ada tulisan Arsenal telah dibuka ya. Jadi lambangnya tuh jadi kuning ya. Kalau belum dibuka itu warnanya putih ya. Kalau sudah warnanya kuning itu berarti sudah 3 menit lebih 15 detik. Dan kita harus cepat-cepat tereliminasi ya. Kita harus mencari cara, entah itu jatuh, entah itu pakai landmine, pakai grenade dan lain-lain sebagainya. Yang penting sudah 3 menit lebih 15 detik ya. Tandanya itu Arsenalnya warnanya sudah kuning ya. Nah, ini sudah 3 menit 39 detik. Kelebihan ya, tapi nggak apa-apa daripada kurang ya, karena saya dari tadi main tuh sering kurang juga ya. Baru love-love-nya baru, nah ini nambah ya, love-love-nya itu baru hilang itu kita sudah mati ya. Jadi kita rugi minus, kemudian ini ya nggak dapat crate-nya. Nah, di sini kita mendapatkan crate-nya sudah bertambah jadi 61. Kayak gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.